vaksinasi untuk jalur offline di acara serbuan vaksin COVID-19 di Stadion Gajayana telah habis. Panitia penyelenggara menyiapkan kuota 10.000 vaksin untuk warga yang belum sempat mendaftar online. Akhirnya, ribuan warga yang terlanjur datang untuk ikut jalur vaksinasi offline harus gigi jari. Mereka pun memadati area luar Stadion Gajayana untuk mencari informasi apakah masih ada kuota vaksinasi tersisa. Selain itu, warga yang telah mendaftar via online juga harus menunggu di luar pagar stadion, sebab kondisi di dalam stadion masih penuh. Bapak Ibu sekalian, untuk yang offline, pendaftarannya sudah kami tutup. Dan untuk yang sudah mendaftar online, untuk saat ini, Siska Angelina, Mansyur Adnan Syururi, New Malang Post, melaporkan. Di dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar online, mohon ditunggu di luar area Gajayana.